fakta unik tentang nyeri, khususnya nyeri pinggang. Jadi nyeri itu sangat subjektif dan penyebabnya itu banyak banget. Saya mau cerita tentang beberapa hari yang lalu pasien saya. Jadi suatu hari teman saya WA saya menyatakan bahwasanya tantenya kesakitan hebat sampai nangis-nangis. Ya jatuhnya mungkin sudah 2 pekan ya. Ya, beliau berusia di atas 70 tahun, seorang wanita. Dan sudah dilakukan MRI. Jadi ini sakit pinggang, sakit banget. Dan sudah dilakukan MRI. Magnetic resonance imaging ya, pemeriksaan. Dan hasil MRI-nya itu hasilnya ya, bukan gambarnya, itu dikirimkan ke saya. Dan saya baca, wah ini susah banget nih kondisinya. Banyak, saya bilang yellow flag dan red flag-nya gitu kan. Ya saya bilang, aduh kalau kirim pasien yang gampang-gampang aja sih gitu kan. Akhirnya pasien itu buat appointment dan datang bersama teman saya tersebut. Kondisinya memang kesakitan ya, kesakitan, terus datang dengan tongkat dan sebagainya. Lalu saya periksa dan saya ketemu, ternyata penyebab sakitnya itu tidak sesuai atau bukan disebabkan seperti gambaran di MRI itu. Unik ya. Ya, waktu saya tanya histori nyerinya gimana, lakukan pemeriksaan terusnya, oh oke, itu muka saya langsung cerah. Kenapa deh? Karena ternyata kondisinya itu jauh lebih sederhana dan lebih simpel dibandingkan gambaran MRI-nya. Nah, lalu kita lakukan treatment dan hari itu juga dalam hitungan ya beberapa menit lagi kita habis treatment, sudah nyerinya berkurang jauh. Gak pakai tongkat lagi dan happy banget. Ini salah satu chattingan saya terakhir waktu saya tanya kondisi beliau. Untuk yang punya keluhan lalu ada gambar MRI dan sebagainya, ya jangan panik-panik dulu lah, dicek dulu ya, cek dulu penyebabnya apa. Dan satu lagi, saya tidak bisa menduga-duga ini kenapa, sekedar dari gambar MRI. Enggak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.